ke MPL Malaysia musim ke-11. Sebelum kita sambut aksi-aksi Mobile Legends yang hangat di playoff MPL Malaysia season ke-11, marilah kita recap semula regular season kita secara ringkas. RSG Slate MY dan Homeboys memulakan minggu pertama dengan prestasi yang cemerlang. Dia kill spree untuk Ripo, double kill untuk Ripo. Monster kill untuk Ling Ezansa. Oh, Barbosa masuk ke dalam. Oh, Penda terus saja menangkap suara pemain. Dan manakala Touda terciduk terhadap gameplay kemas tim SMG. Tim SMG tetap bangkit dan mencapai rentak kemenangan dan tidak pernah dikalahkan sepanjang musim. So, we just want to try something new. Everyone to have fun. So, kalau menang, we don't care. Seterusnya, dengan kepulangan Ripo, hiburan MPL Malaysia telah level up dan menjadi lebih hangat. Serta komuniti MLBB juga memberi perhatian kepada kepentingan public speaking. Selain itu, banyak storyline dan drama juga muncul sepanjang musim. Pada masa yang sama, juara bertahan Team Hub tidak dapat memperbaiki prestasi mereka sepanjang musim. Akhirnya, Team Hub bersama Team Secret tersingkir dari MPL Malaysia. Sebaliknya, Red Giant Esports mengejutkan komuniti dan menewaskan Red Esports di tiebreaker untuk secure upper bracket. Inilah bracket playoff MPL Malaysia musim ke-11. Pasukan manakah akan mara all the way ke Grand Final dan mewakili Malaysia di MSC? Adakah anda sudah bersedia? Jom kita saksikan. Ini gaya kita. #revolusi.